inisial saya. Terjadi di Bukit Gading, Balaraja. Maling motor terkapar di pinggir jalan, dihajar warga. Aksi main hakim sendiri lagi-lagi terjadi. Seorang pemuda pelaku curanmor di sebuah toko obat di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, jadi sasaran bulan-bulanan warga yang kesal. Meski pemuda berkaos merah ini sudah tak berdaya lantaran babak belur, sejumlah warga terus saja menghujaninya dengan bogem mentah. Meski sempat dikepung puluhan warga, beruntung nyawa pelaku berhasil diselamatkan setelah dievakuasi polisi dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut pemilik toko, peristiwa pencurian sepeda motor ini berawal saat seorang ibu datang untuk membeli obat, namun lupa mencabut kunci sepeda motor yang diparkir di halaman toko. Melihat kesempatan ini, pelaku berinisial UP yang tengah melintas dengan berjalan kaki, kemudian menggasak sepeda motor korban dan langsung tancap gas saat seorang warga memergokinya. Meski sempat membawa kabur sepeda motor korban, pelaku akhirnya diamankan setelah sejumlah warga yang mengejarnya berhasil membekuk UP di kawasan Cangkudu. Ibu datang belanja, terus ibu itu terus saya layani, pas saya kembaliin, motornya itu bunyi ada yang shutter gitu, tengok teriak maling aja. Terus si pelaku itu ketangkep di mana Pak katanya? Pelaku tangkap di depan di perapatan. Saat ini UP masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Balaraja untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.